bilang kawin kan juga ada sosok tanya ya, gitu. Ada. Yang disebut sebagai jenis Cortez. Ya. Pasti kalau begini kan muncul kan. Apalagi bukan hanya satu, mungkin kalau satu mungkin typo atau satu ada kesalahan pengetikan, tapi ini 56 event dengan 56 flyer digital maupun flyer cetak ini yang tersebar atas nama Jedi Cortez. Nah, jadi kalau saya rasa bukan typo lah ini ya. Mungkin agak miring kali kayaknya dia ini. Dua-duanya. Ya, karena yang satu mungkin secara personal dia diuntungkan dengan menggunakan nama secara branding personal. Tetapi yang kedua adalah pihak klubnya yang secara secara bisnis diuntungkan. Satu branding personal, yang kedua adalah mengenai keuntungan bisnis yang dilakukan oleh yang diharapkan oleh pihak klubnya. Dua-duanya. Tapi enggak disebutin, Bang. Oh, Jedi Cortez KW atau apa gitu. Enggak ada. Mereka cuma sebutkan Jedi Cortez. Jedi Cortez. Beneran namanya. Jadi nggak ada penjelasan bahwa ini bukan Jedi Cortez yang dimaksud gitu? Bukan. Ya, saya tanya teman-teman media tadi kan, kalau sebut Jedi Cortez, yang mana orangnya? Ya ini. Kalau misalnya kalian lihat flyer ini Jedi Cortez, pasti kan taunya aku. Nah, ini yang sebenarnya, tapi apakah ini terkait dengan ranah kepidanaan, kami belum melihat itu. Tapi bagi masyarakat yang merasa dirugikan, saya sampaikan, masyarakat yang merasa dirugikan, silakan mereka. Tapi saya katakan masyarakat punya hak untuk melaporkan juga. Karena mereka merasa tertipu dengan dia beli tiket, tapi bukan Jedi Cortez yang dia maksud, bukan fansnya, bukan idolanya gitu loh. Nah itu perlu juga. Bang, tadi itu kan berupa tulisan nama Jedi Cortez. Tapi pernah nggak dia nama dan foto Jedi Cortez? Itu belum ada. Baru nama Jedi Cortez. Justru kalau ada foto itu, orang malah nggak jadi bertanya-tanya. Karena ternyata Jedi Cortez ini yang dimaksud gitu loh. Kemungkinan ada kemiripan nama sangat mungkin gitu ya. Tetapi kalau tidak disebutkan namanya, maka teman-teman semua atau masyarakat luas taunya Jedi Cortez adalah yang bersangkutan. Itu udah pasti. Gitu. Jadi disinilah yang kami semakin yakin bahwa ada kerugian yang semakin jelas dan nyata terhadap klien kami. Udah pernah dapat fotonya juga? Iya, dapat sosok seperti apa? Itu sebenarnya itu kan bukti-bukti yang sudah terkumpul untuk nanti, ya Bang ya? Nanti kita masih dalam proses penelusuran ya, mengenai namanya, karena namanya pun sekarang masih kita telusuri, kita pun belum belum bisa kami publish, tapi nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media ya. Saya janji saya pada saat saya sudah menemukan namanya. Tapi jangan dipublish namanya Bang, nanti dia terkenal. Enggak, nanti saya akan sampaikan namanya dengan inisial saja. Ya, inisial. Ada jangka waktunya nggak sih dari? Saya kasih somasi lisan ini, saya somir secara lisan 3 hari. Jadi sejak saat ini, 3 hari ke depan ketika tidak ada tanggapan dari pihak yang bersangkutan yang merasa menggunakan nama Jedi Cortez, baik secara personal maupun secara institusi, baik itu klub maupun perusahaan, maka kami harap untuk menghubungi tim kuasa hukum Jenny untuk kita musyawarahkan mengenai masalah permasalahan ini. Tapi ketika tidak menghubungi kami, maka kami anggap yang bersangkutan mau menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum. Tiga hari, ketika tiga tidak ada tidak ada tanggapan, maka kami akan kirimkan somasi tertulis. Ya, pada kesempatan itu kami meminta mereka untuk mengklarifikasi pada pihak kami langkah-langkah penyelesaiannya. Belum, kan kita baru somasi lisan pada kesempatan hari ini. Jadi ini teman-teman media adalah yang pertama kali saya undang. Senin kita akan kirimkan surat. Kita akan kirimkan teguran secara tertulis kepada bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang kami tuangkan dalam surat. Ya, nanti juga pasti akan kami kirim juga ke teman-teman media mengenai somasinya. Kami akan update. Kesel gitu. Kesel terus gitu. Kok enak banget ya itu orang pakai nama aku gitu tanpa aku tahu, terus tiba-tiba dia main di 56 event dengan pakai nama aku gitu. Itu yang aku sebel banget gitu. Makanya kenapa aku pakai kuasa hukum, aku pengen diproses secara hukum karena banyak sekali kerugian yang aku alami gitu. Berarti enggak akan ada jalan damai ya kalau dari Mbak Jen? Kalau jalan damai sih ada, enggak menutup kemungkinan. Yang penting kan kuasa hukum bilang 3 hari kita akan menunggu etiket baik dari mereka.
kalau seandainya mereka menghubungi pihak pengacara aku, ada tiket baik, ya tergantung nanti pembicaraannya seperti apa. Untuk tidak menutup kemungkinan sih untuk damai gitu. Tapi ya kalau emang gak ada tiket baik, ya kita lanjut sih. Jadi kan ya harapannya yang pasti buat orang-orang di luar sana, jangan memakai nama seseorang, apalagi misalnya seorang public figure, terus namanya dicatut gitu. Itu sebenarnya nggak boleh gitu, karena itu kan ada pasal-pasalnya ya Bang ya. Ya kita gitu. Ya kalau secara hukumnya ya pasti kan kita merasa dirugikan. Yang pertama ketika orang merasa dirugikan, pasti kita berhak untuk secara hukum dilindungi oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap kerugian yang kita alami. Ya, tadi detailnya pasti ada dalam somasi kita dan di dalam gugatan kita. Nggak ada hukum, itu kan keperdataan. Itu kembali lagi kepada hak untuk meminta ganti rugi kepada yang bersangkutan atas penggunaan nama Jenny Cortez. Kita nggak pernah menjalani pidana. Belum.